kenal lah. Setiap sore aku nganter anakku les. Di jalan ia menunjukkan permainan capit boneka. Di sepanjang jalan ia ngecobrak mulu, merayu, katanya bonekanya lucu-lucu. Hah? Kemana? Guys, kita mau ke Tenjon, coba dulu. Ini rame ngasih Tenjonnya. Sepulang les, aku turuti kemauannya, berhenti di tempat permainan. Lah iya, bonekanya lucu-lucu, imut, ngegemesin. Kalah janda sebelah imutnya. Udah nenek-nenek, 70 tahun ya dia. Pelan-pelan. Ngeliatin bocah main gue, kayaknya resep kayaknya. Bikin penasaran juga dia. Main kagak ya gue ya? Mau kagak ya liatin bocah gue main? Tapi resep kelihatannya. Main ah. Bujuk buneng dah bocah. Kayaknya komentator. Kumpul di sini semua nih. Iya yang ngarahin banyak nih bocah, sini ke sono, sini sono, tetep guys susah kamu dapat duit memburu habis serbuan buat beliin apa asaran buat nih permainan. Oh.
Itu bukan jalan kiti. Bukan, Pak. Mana? Udah, bajuan dikit. Udah tadi. Dah. Akhirnya ada yang dapat juga itu bocah. Ini coklat itu tuh. Mas. Ini loh. Tesnya. Ayo. Sudah. Tuh siapa lagi yang masang? Awas minggir. Ini mana saja tuh. Ayo. Gantinya. Bagus ya. Minggir. Itu yang hitam yang itu tuh. Tolong mama. No, rubuhin lu boneka warna lu pink. Rubuhin. Iya pink cut. Iya. Nah, iya digendokin. Ayo ya. Nah, iya digendokin. Oh, iya. Ya dulu lah. Ada yang mana sih? Akhirnya anak gua yang main. Alhamdulillah. Aku dapat ya. Anak gua dapat. Alhamdulillah. Kalau kagak uang belanjaan, uang buat beli beras, SPP bisa habis. Bikin penasaran banget, gergetan gua enggak dapat. Itu dapat. Poin terakhir tuh gampang. Gampang kan? Bisa dapet koin. Mama nggak tahu ini koin ini punya siapa, boneka siapa. Nanti ngomong itu boneka siapa. Permainan zaman siapa? Sekarang siapa? Emang bikin gemes, bikin gregetan. Gua mah dulu mainnya galah asin, demprak, main benteng, ketok lele. Ada pojok karang mainan yang kayak gini. Habisin duit mulu. Udah. Itu tulisan merah yang bacaannya scrap. Itu ngapa?
didulek kek. Itu pesan gue itu aja, scrapnya tuh di toel ya. Papa yang main. Bye.